Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bersama lagi dengan Pusat Pemberitaan Media Suara Semesta dalam edisi hari ini, hari Jumat, tanggal 19 November 2021. Dalam edisi kali ini, Media Suara Semesta menginformasikan tentang berita nasional, yaitu Presiden Jokowi meminta tidak diberlakukan penyekatan dalam penerapan PPKM level 3. Presiden Jokowi meminta agar tidak diberlakukan penyekatan di sejumlah jalur saat penerapan PPKM level 3 selama periode Natal dan Tahun Baru. Kendati begitu, pemerintah meminta masyarakat untuk tak berpergian apabila tidak mendesak. Tapi intinya sesuai arahan Presiden tidak ada penyekatan. Tetapi kita menghimbau untuk serukan kepada seluruh masyarakat agar tidak berpergian kecuali untuk tujuan-tujuan primer, ujar Menko PMK Muhajir Effendi 18 November 2021. Ia pun menyarankan kepada masyarakat untuk mulai merencanakan kegiatan menyambut Natal dan Tahun Baru bersama keluarga. Begitu juga dengan umat Kristiani yang akan melaksanakan ibadah Natal agar dapat merayakan ibadah tersebut bersama keluarga. Menko PMK Muhajir mengatakan, pemerintah agar berkonsultasi dengan tokoh-tokoh agama baik dari Katolik maupun Protestan terkait penerapan PPKM level 3 selama periode Natal dan Tahun Baru. Hal ini agar ibadah Natal dapat tetap berlangsung hikmat di tengah pembatasan. Demikian informasi ini disampaikan untuk dapat diketahui dan dimaklumi. Selanjutnya, kami dari Media Suara Semesta turut mengajak semua elemen masyarakat untuk menjaga kesehatan pribadi masing-masing dengan menerapkan protokol kesehatan. Untuk itu diucapkan terima kasih atas perhatiannya.